Berpiknik di ruangan terbuka memang jadi pilihan tepat dan juga menyenangkan di tengah pandemi seperti sekarang. Untuk Anda yang berada di Bali, Tribuners bisa coba berpiknik di Kedai Nanu. Kedai Nanu merupakan warung makan yang mengusung konsep Tropical Garden yang berada di Kabupaten Badung, Bali. Di sini Anda bisa menikmati lokal pizza dengan harga yang tentunya affordable banget, Tribuners. Supaya lebih jelas lagi, sudah ada Arini di sana. Halo, selamat sore, Arini. Halo, selamat sore rekan Ratu. Arini, boleh dijelaskan lokasi tepatnya Kedai Nano ini sebenarnya di mana sih? Oke, lokasi tepatnya Kedai Nanu ini berlokasi di Jalan Raya Pardonan nomor 53, Tibu Beneng, Kecamatan Tibu Beneng, Badung, Kuta Utara, ya Ratu. Jadi ini tuh berlokasi satu wilayah dengan salah satu pariwisata yang ada di Bali, yaitu di daerah Canggu, seperti itu. Tadi disebutkan ya bahwa konsep dari Kedai Nano ini adalah Tropical Garden. Nah, bisa digambarkan seperti apa hari ini? Oke, konsepnya dari Kedai Nanu ini adalah Tropical Garden yang memiliki dua wilayah ya, yaitu ada kawasan indoor maupun kawasan outdoor. Untuk kawasan indoornya sendiri terbagi menjadi dua tempat, yaitu di dekat dapur maupun di depan dapurnya itu sendiri. Dan itu konsepnya memang benar-benar interior desainnya semuanya diusung apa di konsepnya itu seperti kita lagi makan di alam terbuka seperti pakai bambu, terus kemudian interiornya juga seperti itu. Dan untuk kawasan outdoornya itu terdapat juga seperti beanbag, kemudian juga ada play kits. Jadi benar-benar kayak kita lagi makan di alam yang terbuka seperti itu, Ratu. Karena ini adalah kedai warung makan, begitu ya, Arini. Saya penasaran dengan menu yang paling rekomen di sana. Boleh disebutkan, tadi juga disebutkan juga ada lokal pizza ya. Boleh disebutkan juga untuk lokal pizzanya. Ini yang paling rekomen menurut Arini itu yang mana? Silahkan. Kenapa sebelumnya disebut lokal pizza? Karena kan memang kebanyakan kan pizza di Indonesia ini mengarah ke rasa Italian ya, Italian food seperti itu. Nah, si ownernya sendiri ini mengubah rasa dari pizzanya itu menjadi sebuah pizza yang Nusantara, makanya dinamakan lokal pizza. Dan yang paling best seller di sini yaitu pizza Nanu, yang itu tuh isiannya bisa kita pilih request seperti jamur, terus kemudian ayam, sosis dengan triple mozzarella, dan semuanya itu dibanderol harganya dari 25.000 aja, begitu Ratu. Wah, cukup sangat affordable ya, dan tampaknya sangat lezat nih Tribuners. Untuk Tribuners yang berada di Bali boleh mencoba datang ke Kedai Nanu. Lokasinya tadi juga sudah disebutkan oleh Arini, dan tadi juga Arini sempat melakukan wawancara dengan owner lokal pizza, Igede Aditya Nugraha dan Nimade Hani Natalia. Berikut liputannya untuk Anda. Terima kasih Arini. Halo duluan. Saya Igede Aditya Nugraha. Biasa dipanggil siapa, Kak? Bisa dipanggil Adit. Oke, beri Adit. Kemudian? Dan saya Nimade Hani Natalia, biasanya dipanggil Hani. Oke, Kak. Ini sudah buka dari sejak kapan, Kak, Kedai Nanu? Kalau Kedai Nanu ini udah 2 tahun. Sedangkan kalau, apa namanya, usaha... Sebelum itu kita punya nama lain, namanya Bu Kekasih, itu dari tahun 2015 kita merintis usahanya. Berarti pergantian nama dari Kubu Kekasih ke Kedai Nanu sudah 2 tahun ini ya, Kak ya? Sudah berjalannya. Enggak sih. Gimana, buka Kak? Usaha yang Kedai Nanu lebih besar, sudah 2 tahun. Jadinya perubahan nama dari... Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.